Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika. Di sini kita akan menerangkan tentang produk kita, yaitu peleburan aluminium atau pelebur aluminium, aluminium casting. Kita memiliki beberapa workshop. Ini kita di workshop kedua kami. Kita ada 9 workshop dan 1 showroom. Silakan kalau mau berkunjung di showroom kami, kita memberikan beberapa alat yang lengkap. Alat dari alat rekayasa teknik yang kecil, alat rumahan atau rumah tangga yang rajangan stripping, sampai alat-alat yang besar berdasarkan PLC atau sistemnya udah otomatisasi seperti paving otomatis dan lain-lain, cetak paving. Itu kita memberikan one stop service di dalam manufacturing. Jadi ada beberapa workshop kami ini mengerjakan berbagai materialnya itu sendiri. Ada yang peleburan logam untuk membuat material part-partnya, dan ada yang assembling, ada yang finishing, bahkan ada yang mold-moldnya. Kita memiliki beberapa mesin CNC untuk membuat pola atau patternnya sebelum barang itu diproduksi. Ini kita akan mereview produk pelebur aluminium. Ini kebetulan kita juga di workshop 2, ini adalah workshop peleburan aluminium kita, dan kita menggunakan mesin yang kita produksi sendiri, mesin dan alat dan tungku yang kita produksi sendiri. Kita akan review untuk masuk ke dalam lebih lanjut. Ini adalah beberapa hasil dari peleburan aluminium kita. Jadi ini ada sandaran kursi, ini ada lengannya tiang lampu, ini ada ornamental yang biasa kita lihat di masjid, ada banyak sekali. Kita lihat langsung di alat produksinya. Ini adalah alat produksi aluminium dengan model burner. Ini bisa dari oli bekas dicampur solar atau menggunakan minyak lain atau minyak-minyak alternatif lain yang bisa memberikan daya bakar yang kuat. Jadi di sini ada kompresor juga. Ini adalah untuk pendorong. Jadi suplai oksigennya kita pakai krok kompresor. Ini tekanannya biar tinggi, jadi panasnya biar kelihatan. Ini bisa dilihat. Ini adalah bahan bakunya yang tengah itu. Ini sudah kita lebur, kurang lebih baru sekitar 15 menit dia akan mencair. Kalau sudah lebih sekitar 1 jam lah. Ini sudah memiliki sistem tuas. Jadi kalau cair nanti tuas ini bisa diangkat dan kemudian cairan akan dijatuhkan ke, nah kalau bahasa sini adalah cintung atau bejananya apa kualinya yang untuk menampung aluminium kemudian dicetak. Setelah ini nanti mencair, kita ada beberapa cetakan, ada dari cetakan tanah merah atau cetakan aluminium ini. Ada beberapa kandungan kuarsa dan lain-lain yang kita mix. Jadi ada beberapa unsur kimia juga kita tambahkan untuk hasil cetakan yang rapi. Terus ini menggunakan sistem mold. Ini molding, kita dari CNC, kita buat mold, dicetak, kemudian dibuka. Ini cepat sekali, jadi dipakai terus menerus. Dari sini dituang ke sini, terus dicetak terus. Ini juga alat yang baru selesai. Bisa pesen juga model molding kayak apa, nanti kita menggunakan mesin CNC atau mesin-mesin yang manual juga bisa untuk menghemat anggaran. Ini adalah proses cetak kaki kursi. Ini sekali cetak kita bisa mendapat 2 kaki kursi atau 1 pasang. Yang di sana juga kaki kursi ini dengan model lain, dengan banyak tipe ornamental. Ini yang di tembok ini adalah pola-pola kaki kursi yang kita kerjakan. Jadi tanahnya ini khusus dengan ramuan bahan dasar tanah yang khusus, tambahan campuran
zat-zat kimia baru, kita mixing, kita mixer, kemudian menghasilkan adonan tanah yang sesuai, yang pulen, dan hasil cetakan yang tidak menimbulkan porositas tinggi atau bulir-bulir udara yang terperangkap di dalam cairan aluminium. Itu akan menjadikan barang keropos, terus barangnya mudah patah, dan lain-lain. Selain dari pemilihan material, raw material yang selektif, dan ada campuran-campuran zat kimia yang kita tambahkan untuk menghasilkan suatu produk aluminium yang ringan, kuat, tapi rapi. Jadi tidak ada korosivitas yang tinggi, tidak ada porositas, dan lain-lain. Kita bisa lihat lagi peleburannya. Ini peleburan kita ada 3. Jadi itu yang dipesan oleh pelanggan kami, yang baru, yang model kecil. Mungkin masih pemula, jadi mesinnya masih kecil. Di sini ini ada yang lebih besar. Ini sudah kita pakai juga. Tapi yang sering kita pakai, karena kita di atas 300 kuintal untuk produksinya, kita pakai yang sistem tanam. Karena ini menurut kita yang bisa lebih cepat untuk efisiensinya, karena tenaga kita sering langsung ambil cairan dari kowinya atau tungkunya. Kalau yang itu udah lebih canggih, dia lebih dituangkan. Kalau ini di semacam digayung dari baknya tungku aluminium. Bisa kita lihat di sini. Kita juga membuat ini tungkunya aluminium ini. Ini bahannya FC dengan campuran krom, jadi titik leburnya jauh lebih tinggi daripada titik leburnya aluminium. Jadi awet dengan ketebalan sekitar 4 cm. Ini tungku ini kita bisa membuat sesuai kebutuhannya pelanggan. Kita nanti simulasikan di 3D, nanti tahu volumenya, kapasitas produksinya, dan kita akan memberikan kualitas yang terbaik agar saat peleburan aluminium tungku ini tidak bocor atau tidak bedah. Karena material yang jelek bisa jadi ada keropos sehingga tungkunya mudah bocor, dan material ini tidak bisa dilas, tidak seperti besi pada umumnya. Ini adalah FC krom, ada penambahan krom beberapa persen, itu tergantung dari budgetnya pelanggan. Kita sudah mempunyai beberapa panduan sehingga hasil yang didapatkan itu titik leburnya sangat tinggi dan awet terhadap panas. Kalau tipis biasanya cepat bengkok atau pecah atau bahkan bocor. Ini kita lebur mungkin besok. Ini material sudah kita siapkan, burner atau pengapian bisa dari samping, dan semua mesin kami ini bisa sumber panasnya bisa dari berbagai macam, bisa dari burner, bisa dari arang, bisa dari gas, LPG, dan lain-lain. Itu suka-suka pelanggan, karena di masing-masing daerah pelanggan itu efisiensinya beda-beda. Ada yang pelanggan A, dia batu baranya murah, mungkin di Kalimantan atau apa, dia pakai batu bara. Ada yang di suatu daerah yang dekat dari pengepul oli-oli bekas atau apa, itu bisa jadi itu lebih murah, jadi pakai itu. Bisa jadi pakai LPG juga, kalau pengen hasil yang ramah lingkungan dan asap yang sedikit bisa pakai LPG. Begitu penjelasan saya. Untuk pelanggan atau calon pelanggan nanti yang tertarik, bisa tanya-tanya dulu, nggak harus beli dulu. Kita cek di showroom kami di Jalan Jogja Solo ada, dan workshop kami, kita merangkai mesin-mesin ini, dan kita sudah melakukan riset beberapa tahun. Insya Allah ini akan mendapatkan produk yang awet dan optimal. Nanti bisa kita terjemahkan dari keinginan pelanggan sampai ke konsep peleburannya, sampai ke desain tungkunya. Ini kita bisa customize. Terima kasih dari kami, Kembar Teknika. Kami tunggu order dari Bapak Ibu, calon pelanggan kami, untuk bergabung di perusahaan kami dalam hal vendor peleburan aluminium. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.